Mama senang sekali belanja, Ma. Apa ya, Pak? Senang aja. Tuh lihat, udah 4 barusan 5. Oh, begitu. Ma, saya mau ngomong sama kamu. Ya ngomong aja, silakan. Ngomong. Kalau kamu merasa kurang dikasih dari saya, yaudah, kau ngejable aja sono cari duit. Oke. Apa? Wah. Kenapa? Ya mau aja, apa? Ngomong yang jelas dong. Oke, langsung ya. Gak mau, apa ngejable lah. Kenapa? Ngapain? Mau ngejable tapi sama kamu. Jadi kalau kamu ngerasa kurang, apanya kau cari sendiri begitu? Tidak. Ini jelas dong. Yang bilang kurang siapa? Hah? Yang bilang kurang siapa? Setiap malam juga ngejable sama kau. Kamu tuh kagak ada romantis-romantisnya kau bikin begini kau. Gimana sih? Agak ada. Nih. Katanya nanya, jawab ya udah. Bukan begitu dong, konsepnya tuh gak begini maksud saya. Gitu dong. Gimana sih? Di luar dugaan dah kalau kayak gitu jawabannya dah. Nah, kan kan jawabnya apa adanya, gak tahu minta jawaban tinggal dijawab. Kau tuh harus ngomong si hati kamu tapi jangan rasa cemplong kayak orang ngantuk. Ai. Dikangkus. Orang mau nanya dijawab malah kayak gitu. Biasanya kan perempuan kan marah kan begitu kan, kalau dibilang begitu marah terus gitu. Orang yang ngomong lagi mau pengen marah nggak ada emosi. Aku lagi nggak emosi, jadi anteng gue udah dikasih udah dikasih lampu hijau jadi anteng aja. Nah begini sebenarnya konsepnya kan, biasanya kan perempuan kalau dibilang begitu kan marah ya gitu. Ada dua jawaban yang sebenarnya aku harapin ya. Yang pertama adalah marah. Emang laki-laki apaan sih gitu. Itu yang pertama ya. Itu marah, nanti lanjutannya panjang kalau marah ya. Tapi ada yang menerima dengan baik itu seperti ini. Aku udah lebih dari cukup gitu ya. Terima kasih gitu. Tak sampai segitu. Intinya tuh udah bersyukur dengan yang ada gitu. Tapi jawabannya malah begitu, kagak, enggak, moh. Oke. Malah ngomongnya itu seputar ranjang sendiri gitu. Kayaknya ini. Jadi enggak sesuai lah ya. Aduh, gimana topiknya jadi berubah ini. Ya udah. Bisa memang ya. Nah, ini masih mending kalau dikerjain sampai nangis yo. Oke. Kayak tai. Mau. Beres. Dari kemarin mau nanya, nanya apa? Tinggal dijawab kok. Udah mikirnya seminggu. Kiraan eksekusi kagak beres. Kau nanya aku jawab, ya udah jawab apa adanya. Bagaimana lagi jawabnya kayak gitu ya, jadi nggak sesuai lah ya, karena kan memang ada yang emosi. Meng, kamu laki-laki apaan kok suruh saya begitu gitu, sambil marah gitu. Nah, itu biasa jadi panjang bahkan sampai menangis gitu ya. Tapi ada juga yang berterima kasih. Oh, ini ide bagus Pak, saya juga pengen punya albat. Aduh.
Terus ada lagi yang udah cukup lah apa yang dia dapat hari ini gitu ya, tak harus segitu gitu, gak harus begitu. Ini diharapin itu jawaban salah satunya gitu, dikasih keterangan kemana, cuman begitu doang. Jawabannya kecewa, nanti nggak mau gitu doang. Semua nggak mau. Ini gimana? Agak ada pendiriannya babar pisan. Malam minggu nih. Itu cewek. Hah? Ada. Kan lampunya otomatis. Kalau ngintip ke situ nyala aja. Nah segitu aja dah, saya juga bingung lagi, nggak ada ide, tanganku habis ngelemeng ini, kena kena timah panas ini. Aduh, udah jawab sama dulu, kenapa sama yang rotok begini? Astagfirullahaladzim, dibilang lagi itu dengkulan bungkus yang lama itu. Yang kemarin. Kemarin kan bungkus saya yang bungkus semua. Yang kemarin yang pertama. Dulu kan, dulu sekali. Kan dulu ini boleh. Yang kau pakai baju tidur merah itu. Bukan ini minggu ini kok. Sakit tuh. Oh, berarti masih anu, masih berfungsi. Mau ngapain? Apa mesinnya kotor banget, nggak bisa dikerjain malam begini, malam minggu pula. Tutup pula. Berisikin tetangga ya adanya. Nanti kompresornya nyala sendiri malam-malam. Waktu itu malam-malam bernyala sendiri kompresor itu. Saya tuh baru ngeh ya. Kayaknya kompresornya belum dipencet gitu kan. Nah kalau nggak dipencet kan bisa nyala sendiri. Baru memecat begini, dilarang hidup dan kaget kayak apa? Tanya, kaki saya kan lagi di atas kompresor begini. Ih, kayaknya ini kompresor belum dimatikan dah, nggak dicabut itu kan? Ah, matikan dulu gitu, malah nyala gitu. Sedot, pasang. Kan, itu aja. Jawabannya nggak sih? Panjang kali lebar.